Halo, balik lagi di Jared Gaming dan hari ini kita lanjutin lagi The Walking Zombie 2 nya sambil nunggu CODM update atau game-game baru ya. Oke, berhubung tidak ada game baru lagi, jadi kita lanjutkan lagi. Aduh, terakhir kita ngapain ya? Saya sampai lupa, Pak. Apakah ada tugas? Oke, kita ke Thomas dulu ya. Sudah lama kita tidak bermain ini. Berbicara dengan Thomas. Yos, ada sistem air. Oh, tentang pompa ya. Oke, pedagang ini... Ada yang bisa saya jual, Kak? Ya, lumayan lah. Ya, tidak ada lagi butuh bantuan saya, loh. Oh, rumah kecil kita. Kita ambil dulu berapa peluru-peluru. Very very important. Dan darah kita bungkus aja semuanya, bungkus. Nah, ini yang paling penting ini nih. Kita belum pindah ke kota lain, Bro ya. Apakah ada yang saya bisa upgrade? Oh, keterampilan kita 9 poin, kita lagi naikin serangan kritisnya. Oke, kesehatan ya. Nambahin darah ini, Bro ya. Senjata api lo aja 200 kan lah. Kita jebretkan aja, Bro, 200-in ya. Habis itu baru heal. Oke. Les, kita langsung saja berangkat kalau begitu. Map-nya please. Kita ke atas, ke gurun. Let's go. Oke, mana nih? Aduh, sini gak ada gyro, Bro ya. Saya lagi latihan gyro soalnya di COD Mobile. Ketika gak disuruh pakai gyro, jadi kembali pakai jempol saya lagi. Bersihkan area zombie, oke. Paling nyebelin sih Kambretos ya. Lupa ini harusnya ditap-tap ya. Saya lupa pada tap-tap. Kalau gak bisa habis. Lulu. Aha, Eta. Masih ada aja kamu. Reload. 2300. Turun kita 2300 bos. Oke, 10, 11 bos. Oke, masih bisa, Bro. Saya masih bisa tanpa gyro juga masih bisa ternyata ya. Masih ada muscle memory-nya. Punten. Oh, aja bahkan Batman. Kita lihat. Tidak ada apa-apa katanya, guys. Oke, kita cari ke tempat telusuri gudang selanjutnya. Baiklah, kita cari di gudang selanjutnya. Bunuh zombie dulu dong. Kenapa saya harus ngurusin zombie sih? Emangnya berbahaya mereka? Reload. Wah, ada ini, Bro. Paling menyebalkan ada juga di sono. Mati, please. Wow. Ada. Neng. Dua pula. Ois. Udah sebut aja tuh. Iya. Yeah. Dua lagi, siapa nih dua lagi? Kamu kah tentara? Kamu kah? Oke, lanjut bos. Telusuri gedung selanjutnya. Gedung kayak gini bilang gedung. Box, Pak. Ah, sudah kuda gue. Ada dua dong, Bro. Jebakan Batman ini ada dua. Ah, tidak ada juga, eh. Gudang selanjutnya, gedung selanjutnya. Bukan gedung ya, ini gudang lebih tepatnya. Oh my god. Jebakan Batman. Cuma tempat sampah doang, Om. Ada apa-apa di sini? Next. Bunuh gerombolan zombie yang berdatangan. Ya ampun, belum kapok juga nih. Kamu. Zombie cacing. Udahlah, nyerah saja lah. Reload. Oh, kamu mau bunuh dia ya? Ngapain dekat-dekat saya? Ngapain kamu dekat-dekat saya? Tidak mau dekat-dekat. Oh, ada nih. Kampretos harus mati duluan, Bro. Mam, no. Reload. Dan, aduh. Please lah. Oke. Mana lagi sih? Gedung gudang. Muter-muter dari tadi, boys. Apa harus saya cari temukan pompa? Kita mencari pompa seperti apakah pompa? Nah, ini dia. Kok pompa begitu sih? Selang ini, Bro ya. Pergi ke bawah tanah, oke. Kayaknya itu selang deh, bukan pompa deh. Wah, bener-bener lelah kayaknya, Pak. Nah, oke, here we go. Ini kita udah beratusan kali ke daerah sini lagi. Oh, mana? Anda protes? Jangan protes. Dilarang protes. Ada. Kabinet. Tidak ada juga. Waduh. Kita cari lemari lain, bos. Bunuh zombie. Waduh. Emang ada zombie ada. Oh. Kampretos yang muncul. Sebentar, Pak ya. Giliran ya. Iya. Anda juga giliran ya. Ini. Kamu juga. Iya. Oh. Bos, telusuri peti kayu.
mencurigakan. Ada apa sih? Nah, ini dia. Ini baru pompa. Itu baru. Yes, pompanya sudah dapat. Sekarang kita pulang lagi. Kita laporan ya. Let's go. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cuman si Thomas doang bro kayaknya. Yang ngasih kita tugas gak ada lagi. Orang-orang udah pada lelah ngasih tugas ke kita. Bagaimana kelihatan beres lah? Kita mendapatkan pompa. Coba kuras air dari lantai 2 dan jelajahi. Ah, ya ampun. Aja-aja ada si Thomas ya. Baiklah. Kita ke Saints. Eh, tata dan permisi. Wow. Menyakitkan, Pak. Menyakitkan yang tadi. Tewas, please. Nice. Reload. Nah. Ini dia yang ingin kita... Oke, sedot. Pakai pompa disedot. Kita lihat apakah airnya. Telusuri areanya dulu. Oke. Sambil nunggu itu tersedot. Kita mutar-mutar dulu di sini ya. Aduh, saya suruh ngehack dulu. Hampir. Yos, let's go. Punten. Oh, akan kubiarkan. Aduh, bentar pak, saya reload dulu. Bisa ditambah kan itu, hijau-hijau? Tidak bisa. Oh, maju semuanya, maju. Bentar, belakang ada? Oke, tidak ada. Saya kira ada copet di belakang. Syukurlah. Au, kena perangkap dong. Benar-benar siapa yang nyimpan perangkap di situ? Ya, satu daya. Oke. Reload. Eits. Ada orang gila satu. Mam no. Oke, beres. Kita periksa pompa apakah. Wow, benar-benar tersedot. Karena kita bisa. Cuman hebat ininya, elektroniknya masih hidup gitu bro. Gak rusak sama sekali loh. Oh my god, banyak benar. Bom aja bro. Daripada gak dipakai bom kita. Oke, nice. Oke, cukup. Enak kebersihannya. Terus mana sini kah? Oke. Kita turun dengan lift tidak berfungsi. Bagus. Aduh, di saat-saat... Aduh, tidak ada daya juga, bro. Padahal nggak ada powernya nih. Nah, ini ada. Apa-apa? Anda apa-apaan, ha? Nah, ini dia. Tarik tuas. Here we go. Kita lihat apakah ada dayanya sekarang. Ada bos. Buset. Ada salah apa? Dibom-bom begini, bos. Heal dulu. Kayak minum-minum dulu bentar ya. Tumben ini. Jarang-jarang kita makan minumnya. Oke, enak. Kita udah berbuka puasa bro ya. Jadi bisa makan minum. Mungkin kalian lagi ngabuburit. Wow. Ini kah? Oke. Buka, temukan jalan ke lantai 3. Ini lagi. Lagi mencari nih. Sebelah mana nih? Ini kah? Oke, tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada. Laboratorium penelitian militer. Oke, baiklah. Pantesan banyak militer-militernya ya di daerah sini. Au. Singkir kau dariku. Tidak ada apa-apa. Reload. Ah, nyebalkan. Kenapa jebakan Batman selalu ada di mana-mana? Hey. Kamu. Reload dulu. Jauh-jauh dari saya, jauh-jauh. Oke, Yos. Pernah ada eksperimen yang dilakukan pada zombie di lab ini? Oke. Curiga kan? Saya penasaran siapa yang dieksperimenkan bro. Zombinya seperti apa atau zombie-zombie yang ada sekitar sini? Pintu bisa diakses sekarang. Oke. Kabar baik. Kalau begitu kita bakalan ke sono. Halo Bambang. Tolong ya para militer-militer yang tidak berkepentingan. Aeh. Kena stun terus. Ini bisa di skip kan? Nah ini bisa di skip. Hemat peluru guys. Kata netizen hemat peluru bang. Ya pak. Gak usah dikeker-keker lah ini. Oke. Oh kepalanya puter-puter aja terus. Kepalkan. Yos. Reload. Mantap. Reload lagi. Belakang. Song bos. Punten. Hanya sendiri kah? Oh, yos. Misi beres. Soalnya di sini ada lubang. Lubang apa ya?
mencurigakan. Ulang. Lalalalalala, Babang Thomas, saya menemukan lubang besar. Setelah tadi pompanya menguras air, lubang apa itu saya tidak tahu. Apakah kamu berhasil? Ada lubang di dekat pintu masuk ke lantai 3. Aku tidak bisa masuk ke sana. Kamu harus ke lantai 3. Temukan peralatan panjat di bendungan. Aduh, enak banget nyuruh-nyuruh kita ya. Bener-bener, bapak. Baiklah, kita ke bendungan. Let's go. Pergi ke gedung utama. Halo. Damai. Saya tidak cari masalah di sini. Saya mau ke gedung utama dulu. Kita ngobrol sama prajurit bendungan. Namanya kenapa nggak nyebut nama gitu, harus prajurit bendungan. Halo pak, ada yang lain? Aku mencari peralatan panjat. Kami punya peralatan itu di gua. Ada gua yang berisi material. Oke, militer material. Tapi ada cacing dan zombie di sana. Jadi kami harus menutupnya. Oh no. Kamu harus menemukan kode untuk masuki gua di atas meja di sebelah komputer. Jika kamu membersihkannya, kamu boleh mengambil apa saja. Oke. 2, 3, 8, 4. Berarti ingat ya, 2, 3, 8, 4. Oke, siap. Kita ke gua, bro. Telusuri gua. Yes. Punten. 2, 2, 3, 8, 4. Yes. Easy. Buka, please. Wow, beneran, eh. Banyak zombie aja. Kira dia bercanda. Ternyata dia serius. Cacing-cacing zombie. Cacing-cacing zombie, bye-bye. Reload. Wow. Kalem om. Tenang. Reload. Woi. Stop. Woi. Reload. Masih bisa diatasi guys, tenang. Kita profesional pemburu zombie. Kita latihan nembaknya di COD Mobile. Eh, mana-mana ini nih. Bye-bye. Oke, temukan perlengkapan manjat. Kayak gimana lagi? Saya bukan seorang pemanjat, saya tidak tahu. Ini kah? Tali temali doang ternyata. Beres. Oke, kita laporan dulu kah? Kayaknya laporan dulu ya. Aduh. Kenapa kita nggak langsung ke sana, bro ya? Lapor Thomas lagi. Ntar dia nyuruh kita lagi. Terus aja, bro. Oke, aku mendapatkan peralatannya. Terusin lantai 3 dan cobalah untuk menemukan para ilmuwan. Oke, tugas kita sekarang mencari para ilmuwan. Baiklah, kalau itu inginmu. Balik lagi. Aduh. Peluru saya habis 500. Kenapa tiba-tiba ini, bro? Sisa 1700. Tadi 2300 lah awal. Berarti saya harus pulang ntar ke sana ya. Mama saya. Hai kamu, para banditos tidak diundang ngapain ke sini? Apa yang kalian inginkan di sini? Tidak ada apa-apa di sini. Gila, ditembakin. Oke, pantesan. Kita lewat sini, sedangkan tadi kita dari... Tahu dari mana? Oke, kita buka. Letakkan talinya, oke. Kita meluncur ke bawah. Bye-bye. Tidak semudah itu Ferguson melawanku. Punten. Halo, wah ini dia pak, para ilmuwan yang kita cari-cari. What? Itu foto emaknya bro ternyata, foto ibu kita. Selamatkan ilmuwan, baiklah. Halo para ilmuwan, kalian bebas bunuh bos bio. What? Bayonet, oh my god. Saja. Oke, nice. Mana lagi? Oh ini nih. Stop. Mana lagi? Ini semuanya kah? Au. Hancurlah kau. Oke, satu lagi mana? Yang itu berarti ya. Ayo tembak saya. Bos! Bayonetnya KO, bos. Oh, no. Bayonet membunuh dengan nyata. Menonton diam-diam. Tapi apa itu? Sangat tidak menarik bayonet. Wow. Ngelawan laser dong. Oke. Semudah itu kah? Bukan lawan kita itu. Itu mah kayak ngelawan zombie doang, bro. Zombie mungkin lebih kuat dari itu. Abal-abal ternyata dia. Aduh. Ini gimana ngebukanya, bro? Mana kita tinggal satu lagi? Yes, no. Tenang. Aduh, tenang. Bisa. Oh, pas.
Udah ini satu lagi, kalau patah saya nggak tahu harus dapat dari mana lagi. Yos! Misi selesai! Aizen, saya pulang. Nanti saja akhirnya.